guys, kembali lagi di Joyca Channel. Terima kasih ya sudah klik video ini. Kali ini kita akan lihat perkembangan salah satu proyek naturalisasi Sungai Ciliwung yang letaknya di pesisir Jakarta dan tidak jauh dari Kota Tua guys. Tapi menurut kita lokasinya agak out of the box, yaitu di pemukiman padat penduduk di Kerapu, Jakarta Utara. Menurut kita ini merupakan salah satu cara pemerintah Jakarta memanusiakan perumahan di bantaran sungai guys, yang selama ini kita lihat terabaikan. Sebagai informasi, proyek ini merupakan salah satu proyek naturalisasi Sungai Ciliwung. Selain kanal banjir barat segmen Shangri-La Karet yang sudah kita review sebelumnya, dan segmen Sudirman Manggarai di tahun 2020 kemarin. Seperti apa bentuknya? Yuk tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe, komen, dan like ya guys. Thank you.
Nah guys, menurut kita apa yang sudah dibuat pemerintah Jakarta ini harus diapresiasi, terutama untuk membuat lingkungan bantaran sungai menjadi lebih manusiawi, bisa menjadi tempat sosialisasi yang baik untuk masyarakat sekitar, terutama untuk tumbuh kembang anak-anak yang punya tempat berkumpul, dan diharapkan mereka nanti bisa lebih menghargai lingkungan tumbuhnya. Untuk vegetasi, selain yang sudah ditanam oleh pemerintah, dihiasi juga dengan tanaman-tanaman swadaya dari masyarakat sekitar agar menjadi lebih hijau. Satu hal penting harus diingat dan dicatat guys, kota ini, Jakarta ini adalah milik kita. Majunya kota ini, maju kita bersama sebagai masyarakat yang meninggalinya. Tugas pemerintah adalah menyediakan fasilitas yang layak dan baik. Kita mohon agar kelakuan oknum masyarakat seperti buang sampah sembarangan di sungai jangan sampai terulang lagi. Kita harus menghargai petugas yang tidak kenal lelah untuk menjaga kebersihan sungai kita ini.